udah berapa tahun jadi petani mulai? Saya nggih belum lama Bu, baru dari tahun 2018. Kalau keluarga emang sudah turun-menurun? Nggih, dari orang tua itu nggih bertani, terus karena orang tua sudah nggih sepuh nggih, jadi sekarang sawah dikelola keluarga, kakak, saya, suami, dan pokoknya keluarga besar. Mudah-mudahan dengan datangnya Ibu Puan hari ini memberi motivasi, semangat kepada petani-petani khususnya di wilayah Kendal.